Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas 24 atlet sepak bola usia 9 sampai 12 tahun untuk bertanding di Jakarta. Maulana berpesan untuk bermain sportif dan juga bisa bersilaturahmi dan bisa melihat apa kelebihan lawan hingga bisa mengembangkan diri. Jumat 16 Juni 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana melepas 24 atlet sepak bola usia 9 sampai 12 tahun di Aula Stadion Persijam Kota Jambi, yang turut juga dihadiri Ketua KONI Kota Jambi Kadhafi. Maulana mengatakan dirinya sangat mendukung kegiatan ini dikarenakan banyak SSB di Kota Jambi banyak yang sering berlatih. Tetapi masih kurang turnamen atau event-event yang memberikan ruang kepada anak-anak untuk tampil dari hasil latihan tersebut. Untuk saat ini, anak-anak SSB ini akan dikirimkan ke Jakarta bertemu dengan tim seluruh Indonesia. Maulana juga berpesan untuk bermain sportif dan juga bisa bersilaturahmi, serta dapat melihat apa kelebihan lawan hingga bisa mengembangkan diri. Kami tentu sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini karena banyak SSB di Kota Jambi yang sering berlatih, tapi masih kurang turnamen atau event-event yang memberikan ruang kepada anak-anak kita itu untuk tampil. Hasil dari pelatihan itu, nah, hari ini kita akan kirimkan ke Jakarta bertemu dengan Indonesia. Dan kita dikasihkan untuk bermain sportif, kita bisa berlatih, bisa melihat kelebihan lawan, kemudian di sana sehingga bisa mengembangkan diri. Dan yang paling penting ini menjadi bangga kami pemerintah Kota Jambi, kemudian keluarga melakukan yang memberikan anak-anak kita ini bisa memberikan prestasi, setidaknya mengharumkan nama Kota Jambi di kancah nasional. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. We'll be right back.